Ya, selamat siang Bu, ini Yuki, kita lakukan pemeriksaan Bu ya. Tadi sih selama di klinik ada respon bersin ya. Tapi kalau kita lihat di hidungnya ini tidak terlalu banyak cairan hidung, ini ada sedikit tapi minim sekali Pak. Kalau kita tekan juga di area hidung ini tidak ada yang keluar. Tapi ini sudah ada indikasi flu ya. Kita cek kondisi matanya. Juga dipastikan ini kondisi matanya masih baik, tidak ada peradangan, tidak merah. Kalau kita lihat gusinya, ini ada beberapa spot paling belakang itu yang agak merah. Kemudian untuk lidahnya tidak ada sariawan ya. Yang gusi samping juga agak merah di paling belakang. Kemudian telinganya sudah kita bersihkan juga, kita periksa, dipastikan ini tidak ada infeksi kutu telinga. Jadi hanya kotor ringan saja. Scabies juga tidak ada ya. Tadi biasanya kan scabies ada di tepi-tepi telinga, tapi ini masih baik, tidak ada kerak, tidak ada kerontokan rambut area sini. Ini kemungkinan ada bekas jamur juga, tapi ini sudah tidak aktif. Oh, kondisi kulit sudah baik, ya pitak. Jadi tidak memerlukan obat. Kukunya juga sudah dipotong. Semua ya, kakinya dipotong semua kakinya. Ini rambutnya memang agak kusam Bu, jadi mungkin butuh vitamin juga untuk rambut, kulit dan rambut supaya mencegah juga kondisi jamurnya nanti muncul. Takutnya ini bisa saja aktif kembali. Jadi maintenance saja dengan kondisinya dengan menggunakan ini, dengan menggunakan vitamin suplemen rambut, kulit. Oke, bagian perut juga ya, dipastikan tidak ada apa-apa, tidak ada kutu juga ya, ditemukan selama pemeriksaan. Ini beratnya 2,3, suhunya 37,6, masih normal.